Ah, terus selak gua. Oke, halo guys, jumpa lagi bersama gue di KSW Project, tentunya di konten ASMR atau makan-makan. Jadi di konten terbaru gue yang ini, yaitu kita bakalan nyobain makanan, yaitu makik. Makik itu apa? Makik itu adalah keripik One Chips Challenge lokal dari Indonesia nih guys, jadi asli Indonesia. Jadi di sini udah gue beli banyak banget ya, di sini ada makik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sesuai juga dengan di judulnya. Agak clickbait sih sebenarnya. Di judulnya kan gue bakal makan berapa piece semakik, oke? Dan hasilnya itu banyak banget. Dan ternyata gue cuman makan cuman satu ya guys. Gue gak berani banyak-banyak karena video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya tentang makan makik juga, tapi ini makiknya ini yang versi lama ya, yang kata video sebelumnya itu. Dan sekarang adalah kita bakal makan makik versi terbarunya guys. Jadi kita bakal makan makik versi terbarunya satu piece aja. Dan video gue sebelumnya itu gue makan satu piece dan juga samyang dan juga bon cabe. Setelahnya itu perut gue KO guys, gue gak bisa makan terus lagi. Dan akhirnya gue memutuskan untuk makan makiknya aja. Jadi di sini sudah ada rulesnya, nanti di dalam kotaknya di bagian depannya ini ternyata ada tulisannya tingkatan pedasnya itu 1.500 SHU. Wow, ini pedas banget ya guys ya. Dan juga ada tulisan makik-makik logonya dan juga One Chip Challenge tentunya. Nah, ini di belakangnya ada tulisan juga buat kalian yang mau lihat tulisannya, silahkan kalian pause aja video ini. Dan ini adalah detail dari si makiknya tersebut di kardus bagian samping-sampingnya. Oke guys, nah langsung aja kita buka si makiknya ini aja guys. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like ya guys ya. Dan komentar untuk saran dan video konten berikutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi makannya. Ya oke, sebelumnya kita buka dulu nih si makiknya ini. Gue nanti bakalan ambil footage dari atasnya untuk membuka si makik ini. Oke guys, langsung aja kita buka ya. Ya oke, jadi di sini gue ambil footage dari atasnya. Nah, kita bakalan dapet sarung tangan yang pertama. Dan btw ini suaranya agak beda karena ini diambil dari video yang berbeda. Nah, ini ada dapet makik yang keduanya, satu chip. Oke. Terus setelah itu, nah di sini itu ada tulisan. Nah, ini adalah rules dan sedikit pengumuman ataupun ingredients dari si makiknya itu sendiri. Oke guys. Nah, di bawah sini ada sebuah tulisan tentang setelah kita berhasil melakukan challenge-nya. Tulisannya seperti ini, silahkan pause jika kalian ingin membacanya. Lanjut ke studionya. Nah, setelah kalian buka nanti isinya itu ada yang pertama sarung tangan. Di sini juga ada tulisan-tulisan yang tadi kita udah buka dari footage yang dari atas itu. Dan jangan lupa kita juga sudah mendapatkan si makiknya ini sendiri dan juga ada tulisan si ini dia. Nah, seperti ini guys, oke. Okay? Ini bisa kita pamerkan ke teman-teman kita setelah kita sudah berhasil melakukan challenge-nya. Challenge-nya itu apa? Gua bacain dulu tulisan yang ada di sini ya guys ya. Jadi tulisannya itu cara mengikuti makiknya itu cobalah makan makik chip. Tapi ingat kami sudah mengikuti. Oke, buktikan rekam video dan ini gua udah rekam videonya. Terus disuruh upload, bisa diupload ke Instagram kita ataupun dimanapun itu dan di add atau di tag si makiknya ini guys. Setiap kiraan kamu mendapatkan 3 hadiah. Wah, ini kayaknya untuk hadiah yang lama ya. Jadi challenge-nya ini intinya itu kita boleh makan si makik ini. Setelah itu kita tidak boleh minum ataupun makan apapun selama 5 menit. Makanya di sini gue udah sediain stopwatch dan kita bakalan coba untuk memberikan timer 5 menit. Setelah kita makan si makiknya ini baru kita sekali berhasil kita bakal bisa pamer ini ke teman-teman kita, guys. Oke. Jadi langsung aja kita tutup dulu ininya. Kardusnya kita tutup ya guys ya. Oke, kita taruh di sini. Dan ini adalah makiknya. Oke. Ini ada sarung tangan. Coba kita pakai dulu sarung tangannya. Sarung tangannya ini kita pakai dulu ya, guys.
Okay, dan ini adalah makiknya. Okay, langsung aja kita buka dan kita makan. Okay, setelah kita makan nanti kita bakalan timer ini nih ya guys ya. Kita bisa lihat, nah di sini ya. Jadi kita nanti klik start. Nah, misalnya udah itu kita klik start ya guys ya. Oke, langsung aja kita buka dan kita makan. Dan kita pakai sarung tangan. Oke, ini udah kita buka makiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hah, gila dari baunya ini, baunya bau-bau pedes yang jahat banget guys. Gila, kacau. Dan isinya ini segini ya guys ya. Warnanya hitam. Hitam agak kecoklatan. Dan bubuk cabenya itu kelihatan banget. Dan ini kayaknya pangsit deh. Nggak tahu pangsit, nggak tahu. Pokoknya dia ada chips gitu, pokoknya. Dan dalamnya ini kosong udah kayak gini, isinya udah habis. Dan langsung aja kita makan makiknya ini. Lalu nanti kita start, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, langsung aja kita makan. Kita mulai waktunya. Aduh. Sorry. Kecukupan. Pas pertama makan rasanya anjay, langsung mulutnya kerasa kebakar, tenggorokan juga langsung kebakar, pedes banget. Oh, udah 1 menit. Habar. Ini langsung telinga gue sakit banget. Buat thumbnail dulu, guys. Oh my god. Pedes banget, guys. Ah. Aduh, sorry kalau berisik ya. Gue rekomendasikan buat pakai headset, jangan lupa. Oke, ini bibir gue udah mati rasa lagi. Kayak makik challenge makik sebelumnya, guys. Tapi ini lebih pedas banget, guys. Cuma satu makik doang. Udah 2 menit, 3 menit lagi. Semangat. Pedes banget, guys. Ah. Sorry kalau berisik suaranya, gue gak tahan banget ini. Udah mulai ingusan. Muka gue udah mulai kesemutan. Kalian belum pernah kan kesemutan di muka? Makan makik, pasti kesemutan di muka. Ini pedes-pedes yang benar-benar pedes, kagak bisa dinikmatin, guys. Tolong ambilin susu dong. Tolong ambilin susu. Pedes banget, guys. Oke, udah 3 menit. Aduh, muka gua. Astagfirullahaladzim.
Ini pedasnya itu 10 kali lebih pedas daripada makik yang sebelumnya yang warna merah itu. Susu, susu. Oke, gue udah siapin susu satu. Ini susu dingin. Nanti kita minum setelah waktunya sudah sampai 5 menit. Sekarang masih 3 menit. 2 menit setengah lagi. Pedes banget ini, padahal nggak pakai samyang, terus juga nggak pakai bon cabe, tapi pedesnya gila banget guys. Di sini juga di boxnya tertulisnya itu 15 tahun ke atas, buat kalian yang belum 15 tahun ke atas kalian nggak boleh cobain. Pedesnya ini gila banget, pedes banget guys. Aduh kacau. Sorry ini kalau framenya agak penuh gitu, terus karena di sini juga tempatnya sempit dan kameranya juga masih pakai kamera HP, belum sempat beli dan juga belum ada uangnya juga sih. Jadi yang gue pakai kamera HP dan frame-nya itu nggak terlalu luas. Ada. Rasanya pengen ludah ya guys gue guys. Sorry kalau jorok ya. Oke. The calm down. Masih pedes, masih kesemutan muka gua, tapi nggak terlalu pedes banget lagi kayak tadi. Keripiknya tebel, masih crunchy juga, masih crispy, tapi pedesnya itu nggak ngotak guys, gila pedes banget. Pedes banget guys. Sudah 5 menit. Berarti kita, aduh gusi gue perih sih bawahnya. Akhirnya gue udah bisa bertahan 5 menit setelah makan makik. Gue bertahan, tulisannya lo berani coba makik one chip challenge, ada kata-kata terakhir. Pedes banget pokoknya untuk challenge makik kali ini. Kenapa gua nggak berani pakai samyang dan juga bon cabe, karena itu pedes banget guys, gila nggak ngotak pada saya sih. Pedes banget gila. Seluruh muka gue ini masih gemeteran, masih kesemutan ya, benar-benar kesemutan, geter ini, nggak benar-benar kacau. Pedesnya masih sih, di sini sudah 6 menit lebih. Gue bisa sih bertahan ini tanpa minum. Pedes banget sih emang. Tapi kita gak usah maksain diri karena udah 5 menit, kita boleh minum. Kita minum susu dulu. Pedes banget. Minum dulu guys ya. Pedes banget. Ini gue gak tahu settingan mic-nya terlalu deket atau enggak. Yang pastinya mudah-mudahan kalian bisa dengar dengan kualitas suara yang lebih bagus, oke? Okay? Satu makik kayak pedes banget. Gila, gimana mau gue makan semuanya ini? Gak mungkin lah. Pedes guys, mantul. Pedes banget. Kita minum air mineral dulu, air bening. Tenggorokan masih panas banget di sini nih. Kesemutannya masih, bibir juga masih panas, langit-langit, lidah semuanya masih panas. Oh ya, waktunya kita stop dulu deh. Udah apa-apa. Pedes banget guys. Di sini sebenarnya masih banyak lagi makik di bawah gua nih, karena nggak muat aja mejanya. Oke, masih banyak banget makik di sini. Pedes banget. Dan ini adalah stok terakhir yang gua jual. Gue juga jualan makik buat kalian yang mau beli, silahkan kalian hubungin aja admin dari toko online-nya di KSW Online Shop.
tersedia di Bukalapak, Tokopedia, dan juga di Shopee. Buat kalian yang mau beli, silahkan. Dan ini edisi terakhir dan nggak bakal diproduksi lagi oleh produsen dari makiknya ini sendiri. Muka gue udah agak tenang. Sekarang perut gue nih yang agak-agak mulai sakit. Oke. Kayaknya gue udah bisa closing videonya. Jadi kesimpulannya dari makanan makik ini tuh pedes banget, gila. Buat kalian yang belum cobain dan buat kalian yang juga jago makan pedes, kalian bisa cobain aja langsung untuk makan pedesnya atau makan keripik pedes ini, keripik setan ini guys, bener guys, gila pedes banget. Dan akhirnya gue udah bisa ngerasain. Sebelumnya ini gue belum pernah ngerasain yang black edition ya, yang makik yang gede gini, yang bulat itu. Kita kemarin udah makan. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik videonya di berikut ini atau gue cantumin di kolom deskripsi nanti. Intinya ini pedes banget. Buat kalian yang mau cobain, silahkan cobain. Dan jangan lupa, ingat ya, umurnya itu untuk 15 tahun ke atas. Buat kalian yang belum 15 tahun ke atas, kalian jangan coba-coba untuk makan makik ini guys ya. Sebentar. Pedes banget guys, sorry jorok. Jadi pedes banget. Nah, udah mulai ingusan, terus pengen ludah aja rasanya. Kok pedes banget, soalnya panas di dalam mulut gitu. Rasanya gimana gitu, kayak kalian makan pedes aja. Ah, pedes banget. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa share video ini buat men-challenge atau teman-teman kalian yang pengen bukti bahwa makik ini pedes atau enggak. Kalian bisa rekomendasiin video ini ke teman-teman kalian ya. Dan sekalian bantu share ke video gue ini ke teman-teman kalian, oke? Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kalian bisa, saya doakan kalian bisa mencapai cita-cita kalian, sukses terus, dilancarkan segala urusannya. Buat yang sudah subscribe, jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe aja guys. Oke? Okay? Pedes banget guys. Dan sekian aja dulu video dari gua untuk makiknya ini. Dan selak gua. Bohong guys. Jadi buat kalian yang mau stay tune terus di video ini, silahkan klik subscribe. Dan sekian aja dulu video gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan pokoknya terima kasih banget gue ucapkan. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Gue ingetin terus tuh guys, supaya kalian subscribe ya gak, ya gak. Karena kita sudah hampir 11.000 subscriber. See you the next time video. Dan sampai jumpa kembali. Bye bye. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.